Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Berapa banyak orang-orang ketika ditanya masalah siapa yang ingin masuk surga, tidak ada satupun dari kita yang menolak ketika kita ditanya tentang masuk surga. Apakah kita yakin dengan amal ibadah kita, bahwasanya sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita akan membuat itu bisa masuk surga? Jawabannya tidak. Tanpa ada rahmat Allah, hidayah Allah, ampunan Allah, kita tidak akan pernah masuk surga. Makanya Allah tahu dengan itu semuanya. Allah memberikan jalan yang paling mudah untuk bisa kita masuk surga. Dengan cara apa? Dengan cara bertolibul ilmi. Nabi sudah memberitahukan kepada kita, mengingatkan kita bahwasanya bertolibul ilmi adalah cara satu-satunya jalan menuju jalan pintas untuk bisa masuk surga. Yaitu di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengingatkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu fihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar rumah tujuannya tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Itu sudah janji Allah, berjanji di dalam hadis riwayat Muslim, dan itu diucapkan melalui nabinya yaitu sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada beberapa penjelasan inti daripada hadis itu. Yang pertama, Allah memudahkan jalan menuju surga. Yang kedua, diberikan rasa ketenangan yaitu sakinah. Yang ketiga, malaikat menyebarkan sayapnya menaungi mereka yang hadir dalam talibul ilmi. Yang keempat, dimohonkan ampun oleh malaikat semua yang hadir dalam talibul ilmi. Yang kelima atau yang terakhir, Allah sebut-sebut semua yang hadir di majelis ilmi satu persatu dia di hadapan penduduk langit. Siapakah penduduk langit? Yaitu adalah para malaikat. Nama-nama kita, para talibul ilmu akan terkenal di langit. Kenapa kita tidak mau melakukan itu? Kenapa banyak orang yang memikirkan berhitung-hitung ketika kita menuntut ilmu? Maka dari itu, janganlah kita bermalas-malasan untuk menuntut ilmu, baik saudaraku. Karena di sanalah jalan paling mudah untuk bisa apa? Menuju ke surga. Allah menawarkan itu untuk kita. Tapi sedikit sekali orang-orang yang mau mengambil jalan itu. Sedikit sekali orang-orang itu mengambil langkah-langkah itu. Karena apa? Karena masih banyak yang mereka berpikir bahwasanya talibul ilmu tidak ada manfaatnya. Talibul ilmu tidak menghasilkan apa-apa. Padahal dengan ilmu kita akan mengerti apa itu yang hak, apa itu yang batil. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan di pagi hari ini. Kebenaran milik Allah. Jika ada kesalahan itu ada dari pihak saya sendiri. Akhiru da'wah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.